Selamat pagi dari Takengon. Bagi saya yang tinggal di kota dan kalau setiap pagi harus berhadapan dengan kemacetan untuk menuju tempat kerja, pemandangan pagi hari di kota Takengon seperti ini jadi sesuatu yang wah buat saya, sesuatu yang mahal juga. Danau Laut Tawar ini memegang peranan penting bagi penduduk kota Takengon. Di desa-desa di sekitar danau, di pinggiran danau juga, banyak warga yang bekerja sebagai nelayan. Karena itu kondisi danau dan kualitas air danaunya begitu penting buat mereka untuk selalu tetap terjaga. Selain itu, warga juga memanfaatkan air danau ini untuk sumber air bagi kegiatan sehari-hari mereka. Air danau mengairi sawah dan kebun warga Takengon yang mayoritas adalah petani dan nelayan. Yang belum adalah pemanfaatan danau ini untuk kegiatan pariwisata. Padahal saya melihat ada beberapa fasilitas yang sebenarnya sudah dibangun untuk tujuan itu. Seperti misalnya ada dermaga yang sudah dibangun untuk tujuan pariwisata supaya orang bisa berkeliling danau ini dengan boat. Tapi saat ini kondisinya terbengkalai. Tidak banyak penginapan yang ada di pinggir danau, tapi sebenarnya ada hotel yang pernah berjaya di tahun 80 hingga 90-an. Tapi sayangnya sekarang kondisinya sudah seperti tidak terawat. Yang sore, telepon yang tadi mau cek kamar. Oh iya, kamar 101 ya. Di sana. Kasih, Pak. Mari kita lihat ke dalam. Seperti apa hotel ini dulu tahun 95? Tahun 90-an itulah. 90-an. Ya, hotel ini ramai, Bu. Nah, ramai. Nah, sehingga hotel ini pun dulu pernah kerjasama dengan PT-PT di Lok Semangat itu seperti PT Harun ASEAN. Jadi mereka tuh weekendnya pasti kemari. Di masa kejayaannya, ke-38 kamar di hotel yang berdiri sejak 1984 ini selalu penuh turis. Sekarang, selain kamar ini, tak ada kamar lagi yang berpenghuni. Konflik antara pemerintah Indonesia dan pemberontak di Aceh yang terjadi pada periode 1970-an hingga 2005 juga menghantam kejayaan Renggalek. Sekarang kita harus berawal dari nol lagi ya, untuk meningkatkan objek wisata dulu, terus Renggali ini tersendiri harus kita bawa lagi, harus kita berikan promosi lagi lah. Perjuangan yang sulit, karena saya melihat hotel baru yang bermunculan di Takengon rata-rata berpusat di tengah kota dan punya lebih banyak fasilitas. Melihat kondisi hotel seperti ini, tak ada yang bisa saya nikmati di Renggali selain secangkir kopi Arabica Gayo dan Danau Laut Tawar. Saking luasnya, warga menamakan danau ini Danau Laut Tawar. Danau ini dikelilingi bebatuan gamping dan metasedimen, yakni struktur kars yang ditandai dengan goa-goa yang mengelilinginya.
ditemani Pak Dian, juru kunci goa, saya mencermati pelan-pelan bentukan goa yang diresmikan menjadi objek wisata pada tahun 1980-an ini. Beberapa bagian stalaktitnya jadi sarang kelelawar. Menurut Pak Dian, stalagmit di sini masih aktif. Tapi cerita turun-temurun mengenai goa ini di abad ke-18 adalah bagian yang paling menarik bagi saya. Loyang Koro atau Goa Kerbau, karena dulunya goa ini dipakai untuk perlintasan hewan ternak. Jadi warga desa bawa ternak mereka kerbau dari desa Toweren ke desa Isak. Nah ini ada, sebenarnya di belakang ini ada dua pintu mulut guanya, jadi bisa masuk situ tembus ke desa Isak sejauh 35 km dari desa Toweren. Kenapa harus repot-repot lewat goa ya? Saat itu dikisahkan sering terjadi pencurian kerbau di jalur desa Toweren di Takengon menuju desa Isak. Karena itu, masyarakat menggunakan Goa Loyang Koro sebagai rute alternatif membawa hewan ternak mereka menuju desa Isak. Walau harus jalan-jalan jongkok dan sempat kejeduk beberapa kali di dalam, tapi sebenarnya menurut saya goa ini cukup turis friendly atau ramah turis, karena penjaga goa ini mereka sudah menyiapkan ada listrik masuk ke dalam, jadi ada penerangan dan goanya rapi pintu masuknya. Tapi rata-rata saya lihat di sini sepanjang jalan saya lihat sebenarnya bagus ya objek alamnya gitu, tapi sepi ya Pak. Apalagi nggak musim atau memang pengelolaannya masih setengah-setengah? Tapi yang jelas kalau untuk ramainya pengunjung bergantung ini Bu. Satu sisi perekonomian masyarakat. Nah, di sisi lain memang objek wisata sepanjang Danau Lutawar dikelola secara gimana ya? Secara kekeluargaan. Nah, melainkan mungkin dari pemdanya lah masih separuh mata. Selain goa, bibir danau sangat potensial dibangun menjadi kawasan wisata.